Dia sudah bangkit, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak. Umat paroki katedral yang saat ini berada di dalam gereja ini juga mungkin umat dari paroki lain yang saat ini berada di gereja katedral, dan siapa saja yang saat ini mengikuti. Misa di katedral ini lewat siaran radio tiga raja FM dan lewat live streaming multimedia tiga raja. Semua orang Kristiani, semua orang Katolik tahu bahwa inti pesan pasca adalah Yesus bangkit dan karena itu kematian itu menghilang karena kebangkitan Kristus kegelapan maut itu dilenyapkan karena kebangkitan Kristus Terang kebangkitan itu menyelimuti seluruh jagat raya. Pantaslah malam ini kita menyapa Yesus. Yesus selamat bangkit. Yesus selamat bangkit. Saya mengundang semua umat berdiri. Sekarang Sudah, nah, kepada orang yang ada di samping kirimu, orang yang ada di samping kananmu, bahkan bila perlu di depan, belakang juga, kok, siapa? Saudara, selamat pasca selamat bangkit. Saudara, selamat pasca selamat bangkit. Silakan. Ya, jangan berjalan keliling di tempat saja. Sudah duduk. Oke. Okay. Kalau Yesus itu kita tadi ucapkan Yesus selamat bangkit. Cocok karena Yesus wafat dia keluar dari tempat kematian, maka kita ucapkan selamat bangkit. Tadi, sama orang di samping kiri kananmu, muka belakangmu, dan itu suami muka, itu istrimu, itu anakmu. Kau bilang selamat bangkit, selamat bangkit. Memang dia sudah mati, kah? Ya, pastor pada malam ini ingin menegaskan bahwa di zaman ini banyak orang dan siapa tahu kita di Timika ada di sana. Banyak orang siapa tahu kita umat perwi katedral ada di sana. Kelihatan saja hidup, tapi sebenarnya sudah mati. Mau lihat kematian macam apa Yang dialami oleh manusia sekarang ini Ya Pastor mau menunjukkan Bahwa banyak orang Sudah mati Mati rasa Mati rasa hormat Terhadap milik sesama Dan dalam konteks kematian rohani ini, pastor mau mengangkat beberapa fakta. Fakta kematian, mari kita tengok data sejarah. Dengar baik-baik, kota Timika ini berada di daerah... Mimika Daerah Mimika ini bukan daerah kosong. Daerah Mimika ini berpenghuni. Sebelum orang pendatang hadir di tanah ini dan pendatang itu bukan hanya orang yang sering disebut migran tetapi juga orang Papua pendatang semisal Orang Dani, orang Me, orang Jayapura, orang Biak, orang Serui, orang Sorong, orang Fakfak -fak, Itu pendatang di tanah Mimika ini Mari saya angkat beberapa faktor sejarah Tahun 1920-an misionaris datang menginjak kaki di tanah ini bersama guru-guru perintis, tukang-tukang perintis untuk membuka daerah ini. Mereka tidak menemukan tanah kosong. Mereka datang, ada orang kemarau. Tahun 1960-an, Ya, sebagian orang gunung turun dari gunung tetapi belum ke pantai Mereka ada di dekat kaki gunung Itulah Agimuga. Muga Mereka turun dari lembah Singa dan lembah Nwemba Dihantar oleh Bapak Moses Kilangin Dari gunung Datang ke sini Dekat Agi Muga itu daerah sempan orang mimika dan mohon dengar baik-baik tahun 1973 orang gunung gelombang yang kedua dari daerah di belakang tembagapura itu mereka turun ke sini Dan di mana mereka tinggal, di Kuamki lama. Di mana mereka tinggal, di Kuamki baru. Belum ada kota Timika, bel, apa, belum ada kampung Timika. Di sini hanya hutan belukar dan kebun-kebun. Itu orang gunung, amungnya yang turun. Tahun 1986 sampai 1999, gelombang transmigrasi datang mulai dengan SP1 dan akhirnya SP13, dan begitu pendatang-pendatang lain berdatangan. Dari data ini, pastor mau bilang apa? Pastor mau bilang Pemilik tanah ini Adalah orang Mimika Orang Kamoro Ada yang mau membantah fakta ini? Ini data sejarah Saudara Dalam konteks hak kepemilikan Atas tanah Mimika Saya ingin menyampaikan fakta-fakta kematian yang sedang berlangsung di tanah ini. Dan saya membatas sendiri hanya kepada tiga pokok. Ada banyak, tapi cukup tiga. Yang pertama, masalah tanah. Banyak orang Dan orang itu Bisa Papua pendatang Atau bisa pendatang migran dengan seenaknya mengkapling-kapling tanah orang mimika atas nama pribadinya. Anda tahu ini fakta kematian. Mati rasa masih seputar tanah. Ada pemodal, pebisnis, mereka bekerja sama dengan orang yang punya power, punya kekuasaan. Dengan cara halus, diam-diam menguasai puluhan, bahkan ratusan hektar tanah orang Kamoro. Dengan cara-cara yang sangat miris. Mempengaruhi mereka dengan minuman, dan dalam keadaan setengah sadar orang-orang Kamoro itu menandatangani surat-surat kepemilikan. Ini fakta kematian. Cukup tanah dua disebutkan. Hal yang kedua, masalah pemerintahan. Seharusnya, seperti di Jawa, orang Jawa yang punya pegang peranan, seperti di Manado, orang Manado pegang peranan, seperti di Maluku, orang Maluku pegang peranan, seperti di Flores, orang Flores pegang peranan. Maka, seharusnya banyak anak Mimika berada di pemerintahan di daerah ini, entah sebagai pejabat. Entah sebagai pegawai negeri sipil yang terendah sekalipun, saya mau tanya sebagai pastor, faktanya ada berapa orang minika, mimika we, kita bisa hitung dengan jari sepuluh jari ini, berapa orang pejabat? yang berada di kantor pemerintahan. Ini sungguh fakta kematian. Seharusnya badan yang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ini bukan Dewan Perwakilan Rakyat di Sulawesi ini bukan dewan perwakilan rakyat di Flores. Ini bukan dewan perwakilan rakyat di Jawa. Ini dewan perwakilan rakyat di daerah Mimika. Maka sewajarnya orang Mimika duduk di tempat terhormat itu sebagai perwakilan rakyat daerah. Coba lihat faktanya. Siapa mewakili siapa di sana? Ada orang Kamoro? Ya, mungkin Nurman Karupukaro dan beberapa anak kelahiran. Selebihnya? Ya, selebihnya siapa mewakili siapa? Ini fakta kematian. Suka tidak suka, ini fakta. Hal ketiga, masalah pemerataan pembangunan. Mayoritas orang Kamoro hidup di pesisir pantai, dari Otakwa sampai Potowai Buru. Saya enam tahun mati hidup dari Kokonau sampai Potowai Buru. Saya tahu seperti apa mereka hidup tahun 1980 saya berada di sana sampai 1986 10 tahun kemudian 1996 kembali dari studi di Roma saya datang di Kokona untuk sebuah urusan akademik dan apa yang saya lihat persis persis tidak ada perubahan seperti itulah kehidupan orang Kemoro. Miris. Tahun 2004 saya dipanggil almarhum uskup untuk datang memperkuat barisan para pastor di keuskupan yang baru ini. Dan apa yang saya lihat? Persis tidak ada beda. Tidak ada perubahan orang Kamoro seperti itu. 17 tahun 18 tahun berlalu. Malam ini. Malam paskah tahun 2022 ini. Kondisi masih seperti itu. Itu fakta kematian. Kamorowe. Begitu kita bisa menyebut Seribu satu macam fakta kematian. Pastor di malam paske ini hanya mau menyapa umatku. Sampai kapan fakta kematian ini berlangsung? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari. Khususnya umatku Mimikawe. Saat ini di Kokonau sedang berlangsung kegiatan rekonsiliasi suku Mimika di Kokonau dan administrator disusun kesukupan Timika ada di sana. Dia mendampingi mereka di sana. Mereka ingin membenahi diri dan berusaha untuk menemukan simpul-simpul kekuatan dan kelemahan. Simpul kebenaran dan kekeliruan. Simpul kesucian dan keberdosaan, lalu di ujung kegiatan rekonsiliasi, mereka akan mohon ampun dan membangun sebuah niat untuk melangkah ke depan. Itu kegiatan rekonsiliasi yang saat ini sedang berlangsung di Kokonau. Tema pasca tahun ini berjalan bersama menuju hidup baru. Itu tema, tema pasca. Dan keuskupan menawarkan subtema, buanglah ragi yang lama supaya kamu menjadi adonan yang baru. Diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat Korintus, bab 5 ayat 7. Nah, kalau berangkat dari fakta kematian yang sedang berlangsung di tanah ini, berangkat dari kegiatan rekonsiliasi suku Mimika di Kokonau, berangkat dari tema dan subtema pasca tahun ini, dan saya ingin menambah, memperhitungkan wacana akan ada provinsi Papua Tengah dan itu ditimika. Maka apa pesan Paskah untuk kita tahun ini? Pastor punya dua pesan. Pesan yang pertama, kepada kita semua diserukan bangkitlah dari kematian rohani yang sedang melanda tanah ini tanah di mana kita hidup dan bekerja, tanah di mana kita memperbaiki nasib kita. Tanah di mana anak-anak kita kita lahirkan di tanah ini. Bangkitlah dari kematian rohani. Dan untuk itu saya menyapa khusus orang Kamoro. Bangkitlah. Jadilah tuan di atas tanah ini. Engkau tidak usah minta-minta kasihan orang. Kau putarnya toh. Kenapa kau mengemis-mengemis? Tidak perlu. Engkau tuan di tanah ini. Maka jadilah tuan di atas tanahmu. Jangan bikin muka kasihan-kasihan. Engkau harus berdiri, Menggusungkan dada dan berkata kepada kami semua: ini tanah Mimika dan kepada pendatang anda pendatang Papua maupun pendatang migran seruan sama bangkitlah milikilah kesadaran bahwa saat ini anda berada di tanah orang kau tidak berada di Kei kau tidak berada di Tanimbar kau tidak berada di Manggarai kau tidak tidak berada di Jogja ya? Kau tidak berada di Makassar. Kau tidak berada di Sorong. Kau tidak berada di Nabire. Kau berada di Timika, Timika tanah orang Kamoro. Sadar itu. Tanah ini bukan tanah tidak bertuan. Bukan tanah kosong. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya, hargailah orang Mimika dan jangan main kuda kayu. Terhadap orang Kemoro, dengan gerakan-gerakan tambahan, contoh berbisnis perampasan tanah. pembodohan terhadap orang kemoro boleh cari makan orang kemoro tidak marah orang mimiknya tidak marah engkau mencari uang di sini silakan tapi jangan anda hidup di atas air mata dan darah orang kemoro itu pesan yang pertama pesan yang kedua Berjalanlah bersama Mimi KW yang terkenal dengan falsafah hidupnya Iwotopia menuju hidup baru lebih, men lebih lebih menyongsong provinsi baru dengan sebuah aksi yang nyata dan tegas buang ragi lama apa itu ragi lama ragi pelecehan terhadap hak-hak penduduk asli tanah ini fakta ada bahwa banyak orang menyalahgunakan falsafah hidup orang Komoro Iwotopia sayang sesama dan anda lihat falsafah Iwotopia yang membuat orang Komoro banyak diam tidak biasa bersuara lalu mereka dicap sebagai malas Dicap bodoh, dicap orang yang tidak punya power, orang penakut. Oh, Anda jangan salah, jangan salah! Akan datang harinya orang Mimika akan bangkit dan harap mereka tidak meradang. Pesan kedua ini. Konkretnya bagaimana? Saya sebutkan tiga hal. Yang pertama, kepada pendatang orang Papua maupun pendatang orang luar, pesan untuk Anda adalah, jangan ambil semua yang menjadi hak pemilik tanah ini. Tadi, tadi sudah disebut, hak kepemilikan tanah. Dan yang kedua, hak, posisi, dan jabatan. Hei, orang kemuruh tidak pergi di K dan mereka menjadi pejabat di K. Tidak ada. Orang kemuruh tidak pergi ke Jawa. Lalu mereka berjuang menjadi pejabat di Jawa. Orang kemuruh tidak pergi ke tanah lain. Untuk mencari posisi jabatan di sana, maka kita yang ada di sini cari makan di sini, hargailah. Orang yang punya tanah ini, dengan jangan mengambil hal yang sebenarnya, posisi jabatan yang seharusnya untuk mereka. Kedua, kepada pemerintah daerah, eksekutif maupun legislatif, Anda dengar baik-baik: ciptakanlah peraturan daerah, perda yang punya aura keberpihakan. berkeberpihakan kepada orang pemilik tanah ini. Bila perlu disiapkan jata di eksekutif dan legislatif. Belajar dari gubernur orang gunung yang turun ke Jayapura. Apa yang dia buat? Yang keluar, kamu keluar, keluar, keluar. Dan dia tempatkan orang Papua di segala posisi. Kita tidak bisa begitu kah? Ini orang kamoro Masa Kita tidak bisa meniru kah NMB punya gerakan di Jayapura Bisa Asal punya keprihatinan Keberpihakan kepada pemilik tanah ini Maka Berikanlah kesempatan Kepada anak-anak mimika Yang punya potensi dan prestasi Untuk menjadi tuan di atas tanahnya sendiri. Dan terakhir, kepada pengusaha dan pebisnis dalam kerjasama dengan penguasa-penguasa. Pesannya apa? Kok jangan rakus? Terlalu rakus. Coba kita di jalan. Jalan entah ke pelabuhan atau ke mana pun. Apa yang kau lihat? Papan kepemilikan tanah papan kepemilikan, nama-nama itu juga. Mulai dari tanah kering sampai kita masuk di lumpur, di mangi-mangi sana, semua nama orang yang sama. Rakus. Terlalu rakus. Dan orang kamu bikin apa? Penonton. Ditipu untuk menyerahkan itu. Sedih. Sedih kita melihat ini. Yang punya wewenang untuk bicara adalah pastor. Dari mimbar gereja di malam pasca ini, saya menyapa kita semua dengan kasih. Menyapa kita semua untuk mari kita tinggal di tanah ini, makan di tanah ini, buang kotoran di tanah ini. Tetapi jangan lupa kita memberikan penghargaan yang wajar kepada mereka yang punya tanah ini. Selamat Pasca, selamat bangkit. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Orang pendatang, orang Papua, orang Mimika, dan orang lain yang tinggal di tanah Mimika ini. Amin. Amin.